kami bisa memahami bahwa perjuangan dari Abdullah Azwar Anas tidak mudah untuk menjadi pemimpin. Dan kemudian kami mengutuk sekeras-kerasnya terhadap pihak-pihak manapun yang melakukan kampanye hitam dengan mengorbankan aspek etika tersebut. Masyarakat Banyuwangi di mana saya mengabdi. Dari konsep undang-undang itu sendiri, karena menurut saya undang-undang itu membuat dualisme gerakan. Ini porosnya itu dibuat menjadi dua, komisioner dan dewan pengawas. Kalau mau dianggap bahwa ini adalah buah dari undang-undang itu, ya.